Alias meron siya nagtatsinaw mo dahan, kalikita mo nagtatala na ba? Invisible man. As the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away. Are you okay? Oh. What happened to him? He cut his wrist. Per his final wishes, you're getting $5 million. Contingent, of course, on the fine print. He can't be ruled to be mentally incompetent. It doesn't make any sense. What? Adrian wouldn't kill himself. Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you. Hello? Kayaknya jadi ingat lagu Adele, cuy. I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. It doesn't have to see. You okay? Someone sitting in that chair. You need help. Adrian is dead. I went to his house today. He's not dead. I have a pile of ashes in the box that would disagree with you. He has figured out a way to be invisible. Anything more brilliant than inventing something that makes you invisible. He's coming up with the perfect wizard towards you. Even in death. What made Adrian's true genius was how he got in people's heads. Don't come any closer. Hey. I'm not crazy. What? Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now. Oh, we can't see him. He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself. Oh. Ini berapa tingkatnya dari film Hollow Man sih? Ya kan Hollow Man kan gak sedikit low budget. Tapi ini Like One L ini kalau gak salah yang sama-sama James Wan bukan? Yang Soul. Oh dia edit juga. Kalau gak salah dia yang sama-sama James Wan bikin Soul deh. Coba cek itu benar atau enggak. Soul. Yang Aussie maksudnya. Dia sama-sama James Wan bikin Soul. Gak tau benar atau enggak ya. Nah, kalau James Wan tuh kuliahnya di Aussie ya? Dia di Aussie. Jum. Orangnya orang Malaysia. Soul. Tapi kayaknya dia udah Aussie. Dia orang Malaysia? Ya, lahirnya di Malaysia. Oh, Soul. Gue kira Soul. Bukan Soul. Soul gergaji kan? Iya. Like One L. James Wan. Ada ke tangan dulu lanjut sih. Iya. Ada. Like One L. Betul ya? Ya, betul. Ya, oke lah. Info tambahannya nanti ini gue tanya dulu ke Tante ya. Gimana? Menarik sih, maksudnya walaupun genre bukan genre gue ya, cuma ya pas lihat Invisible Man, oh ini kayaknya film superhero nih kayaknya. Ternyata film ini kategorinya bukan horror, thriller kan ya? Iya. Thriller. Ya kalau dilihat segitu sih kayaknya sih ngelihatnya oke sih. Enggak tahu nanti ke depan mau nonton atau enggak nanti lihat deh. Ya gua pas lihat film ini gua pikir mungkin sama seperti Hollow Man. Cuma ini jauh di atas tingkatnya Hollow Man sih, gua amazed banget sih. Lu lihat bisa ya gua tadi pas lihat itu. Udah. Udah. Enggak, belum. Bagus. Tapi itu ngeri banget. Maksudnya ngeri banget gitu loh. Kayak kalau bisa ada orang kayak gitu kan. Lu bayangin lu lagi masak pergi bentar udah ada kejadian. Lagi mandi tiba-tidak. Ada ada sidik jari di itu. Keluar rumah ada nafas orang. Gila sih.
terus pistol pegang-pegang tiba-tiba MCU mau bikin superhero baru Invisible Man. Ya. Mereka ada Fantastic Four, Invisible Girl. Invisible Girl. Mereka kan belum ada. Iya. Yeah. 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 Mister. Mystic aja udah seru. Jadi gimana? Keren. Trailernya aja sih udah bikin menegangkan sih. Jadi kayaknya gak sabar sih mau lihat filmnya apakah semenegangkan trailernya kan. Pasti tadi ini kan sakit hati ya. Berarti cowoknya sih. Oh, enggak tahu. Iya, kayaknya sih kan ceweknya kabur. Tapi kan dia kan dibilang kan dia di abuse, terus dia kabur. Kan. Seharusnya dia maunya dia mau dibilang. Cuma gua kayak banget. Kalau mau baik-baik bakal gitu. Oh, gua juga sebenarnya enggak tahu sih itu tergantung Invisible Man-nya itu kebetulan si Adriannya atau bukan juga enggak tahu juga kan. Mestinya sih. Supposed to be. Iya. Supposed to be. Tapi mestinya tapi dalam rumahnya ada alat yang bisa membuat dia itu. Cuma kalau urusan filmnya nanti untuk menjelaskan. Kalau di pikir ada twist-nya gitu kan. Cuma kalau di pikir ini mirip kayak mirip kayak acaranya. Nah, kalau di pikir ini mirip kayak Gun. Yang cewek membuat suaminya seperti bersalah. Ini dia membuat ceweknya seperti orang gila orang-orang. Gone Girl ya. Ya, Gone Girl. Itu mirip kan? Ya. Ya tapi dia kan bukannya menghilang invisible, ini kan dia invisible betulan. Ya tapi maksud gua di scene dimana dia membuat ceweknya itu orang lain menganggap ceweknya itu gila, nggak ada yang percaya. Sampai dimasukin rumah sakit jiwa tadi aja. Ya kalau gua. Dia kan emang kayak nyiksa aja. Cuma kalau gua bilang ternyata ada positifnya dan negatifnya sih. Negatifnya satu, ini gua nggak yakin kita tuh butuh berapa sih 2 menit, 3 menit. Ada beberapa bagian yang kayaknya mestinya bisa di-cut, yang bisa kita nggak usah dikasih lihat karena kalau nggak kita udah tahu kira-kira jalan ceritanya kayak gimana ya, sampai endingnya. Kira-kira kita udah tahu ya. Tinggal actual endingnya aja yang apa yang kita nggak tahu. Tapi tapi jalan cerita sampai endingnya kayaknya udah tahu nih. Oh, murah kira-kira. Gue nggak yakin itu tanda bagus kalau kita. Kira-kira nasibnya udah ketahuan gitu. Pemanjangan sampai apa? Nah, cuman. Memang cuma trailer ini doang. Bisa jadi. Bisa jadi karena official trailer. Tahun depan. Tahun depan. Bulan 2 Invisible Man 2020. Nah, emang ada yang lain sebelumnya? Invisible Man tahun 33 ada. Tapi positifnya ya ini lebih menegangkan dibandingin banyak kereta hantu. Iya. Karena orang karena dia bisa menyentuh. Nih. Dan gak kelihatan. Kadang kalau ada film hantu, mereka terlalu mengandalkan hantunya dibandingin bulan-bulan kan ya. Nah, dibandingin proses tegangnya. Kalau ini kan kita prosesnya kan tegangnya, oh dia bisa ada yang ininya. Nggak usah dikasih lihat. Ini lah kasih emang gak kelihatan sih. Tapi cukup dikasih lihat ya, udah itunya jatuh lah apa. Tapi kalau film hantu kan kadang kan dikasih lihat nih hantunya yang kayak kita oke, gue mesti takut sama hantunya. Tapi itu mestinya tugas di film, bukan di trailer. Kalau di trailer mah lu bikin tegangnya aja. Di filmnya lu buat takutin pengen hantu. Itu beda. Tapi dia bisa masuk ke ruangan itu gimana caranya? Invisible tapi bisa tembus apa enggak sih mesti sih. Enggak, dia harus di dia. Nunggu buka pintu langsung buru. Ada adegan Hollow Man yang itu juga. Ya, nanti kita lihat aja filmnya. Nah ini lah info tambahannya. Ada kemungkinan Dark Universe belum mati. Oh, Dark Universe itu yang universe. Mana? Yang Mummy itu bukan? Mami. Ada kemungkinan. Mummy apa Frankenstein? Sebenarnya Dark Universe itu tuh udah sebenarnya sih udah dalam kondisi koma sih sebetulnya. Nah, cuman ada kemungkinan ini bisa jadi masuk dalam bagian Dark Universe. No idea bakal dimasukin atau enggak karena kalau ini flop udah pasti udah selesai deh, tamat. Dark Universe punya Universal ya? Kayaknya. Kalau dia masuk ke Dark Universe, dia jadi apa? Gabung sama Mami sama... Invisible Man sebenarnya udah ada planningnya buat Dark Universe, udah ada loh. Johnny Depp yang supposed to be in. Tapi itu di cancel semua, si Jason Blum, Blum House. Nah itu dia decide mau, oke lah gue mau bikin. Cuman gak tahu nih masuk universe-nya atau enggak. Kalaupun masuk di dalam universe-nya, belum itu juga kedepannya ya Universal bakal bikin, bisa aja mereka cuman bikin ada kemungkinan mungkin terus apa? Dark Universe dia ini udah rilis film apa? Selain Mummy, Frankenstein? Enggak tuh, belum ada tuh. Mummy ya? Mereka nih kalau mau tahu lagi asal mula depannya, mereka tuh supposed to be mulai sama Dracula Untold. Oh, tahu. Luke Evans tahun 2014.
supposed to be mereka mulainya sama itu, filmnya gagal. Padahal bagus filmnya. Habis itu gagal, pokoknya gagal. Mereka planningnya diubah, mau ke The Mummy. Mummy-nya gagal juga. The Mummy-nya gagal juga, bingung mereka. Nah, gak tahu yang gini gimana. Nah, jadi intinya gitu deh. Memang seharusnya bagus sih. Kita lihat aja, ya Jason belum belum house sih, oke. Ada beberapa yang oke, ada beberapa yang memang gue pakai oke juga. Jadi, cuman tapi Invisible Man ini beda kayak The Mummy gitu kan. Ini kan kayak orang dengan kekuatan superhero tapi jahat gitu kan sebenarnya kan. Orang dengan punya teknologi yang menghilangkan badannya. Pintar, ya. Tadi kan bilang dia pintar. Ya, jadi kita lihat aja nantinya gimana. Ini kan cuma kemungkinan. Ya guys, semisal sampai sini hebat, klik like, share, subscribe, dan follow social media kita, linknya ada di mana? Description. Masih suka mention, kasih tau di kakak, papa, bibi, kakek, nenek, kasih tau siapa lagi, Bob? Oke, kasih tau siapa lagi? Kasih tau pacar-pacar kalian yang suka abuse. Kasih tau mantan-mantan kalian, jangan di abuse mantan-mantannya. Iya. Kita bisa menghilang loh. Gak boleh. Jangan kabur dari tempat tidur. Eh, gak boleh juga pacaran tidur, gak boleh, gak boleh. Gak boleh pacaran. Walau ya. Thank you guys for watching. See you again.